tenggelam cow, gue tenggelam cow, gue tenggelam cow, help, tidak badai. Oke, nice. Yo, what's up? Balik lagi di channel gue di youtube.com/FajarAryan. Dan kali ini gue akan melanjutkan game Unravel, yang dimana kemarin itu gue udah ngumpulin satu bros. Dan brosnya itu tujuannya adalah untuk membuka file-file foto yang masih ngeblur, cuy. Jadi mari lanjutkan perjalanan dari game Unravel demi mencari bros supaya bisa ngebuka foto-foto yang masih blur, cuy. Jadi so, seperti yang lu lihat kemarin itu gue udah ngelengkapin satu bros, cuy, yang dimana itu udah kebuka foto ini. Jadi tujuan gue adalah untuk mencari bros selanjutnya agar bisa ngebuka foto yang ini, cuy. Mungkin ini kayak chapter gitu kali ya. Jadi so, selamat datang di game Unravel dari perjalanan benang. Ya, gue memanggilnya makhluk benang ya. Oh, bentar. Kayaknya selogika gua, setiap bros itu tuh ada di sini, cuy. Iya, coba gua ke kanan ya. Nice. Iya, bener-bener. Nah, ini tuh kayak file gitu loh. Ya bener-bener, berarti chapternya adalah gue itu memang harus mencari bros di setiap bingkai foto gitu, cuy. Oke, berarti gue ini bisa gak? Enter the sea. Kalau yang ini kayaknya gue harus ke atas dulu deh. Iya, kayaknya gue harus yang apa, bingkai yang atas dulu deh. Habis bingkai yang atas, gue harus nyari bingkai yang ini nih. Oke. So, let's get start. Berarti objek-objek dari game ini adalah untuk melengkapi bingkai-bingkai foto yang masih ngeblur ya. Oke, apa ini? Oh, dan gue gak lupa untuk mengecek rekordan gue supaya tuh berjalan dengan baik dan benar, cuy. So, gua ada di mana? Oke, selamat datang di game Unravel, perjalanan bocah benang untuk mencari bros. Oke, gua harus naik ke sini. Oke, what is this? Oke, itu ada gambar anak-anak kecil, perempuan dan anak kecil laki-laki sedang main, cuy. Sebentar. Gua kesini kayaknya dah. Gua kemana dah? Oke. Wait a minute. Gua ini teh kemana? Oh, sini cuy. Aduh. Oke. Kayaknya gua ke sini sih. Apa gua ke sini ya? Bentar. Kayaknya gua ke sini sih. Ah iya bener, gue kesini. So, gue ke mana? Oh, gue kesini.
Terus gue naik ke sini supaya, nah, gue bisa. Hah? Wait a fucking second, bro. Kok di sini gue udah kehabisan ini nih? Gue udah kehabisan benang nih. Logikanya begini ya, logikanya adalah gua begini dong. Wait a minute. Oh iya, bener-bener cuy. Logikanya begini nih. Ah iya, bener-bener. Aduh, gua naiknya, oh naik sini. Oke, berarti ini untuk gua jam cuy. Bentar. Kayaknya ini kecepetan deh. Ya gak sih? Kecepetan dalam arti kata tuh, gue tuh kayaknya harus lepas ini dulu nih. Gue lepas ini dulu supaya gue tuh ada benang cadangan cuy. Nah, berarti gimana? Oh berarti gini. Berarti begini nih. Ini gue tarik, gue kesini. Habis itu gua kesini. Setelah gua kesini, gua kencengin cuy. Nah, supaya gua bisa mengirit apa? Mengirit benang. Set. Nah. Ini gua ambil dulu. Nah, oke, mantap. Berarti gua ke sini cuy. Nah, mungkin supaya lebih enak, gua tuh, oh begini, enggak gini. Bentar. Ini berarti gua cantelin. Oke, abis itu gua kesini. Gua cantelin lagi supaya gua bisa ngambil benang lagi cuy. Nah, nice banget. Oh, berarti gue harus ngambil layangan nih. Oke, gue terbang sekarang ya. Hah? Oh, harus ngambil layangannya kali ya? Iya, harus ngambil layangannya cuy. Oh iya bener, berarti objektifnya itu harus ngambil layangannya cuy. Aduh, susah juga cok. Ayo ambil. Gimana ya? Apakah pas nyangkut gua tag lagi, gua grab lagi?
ya aduh, begitu tadi tuh. Apa gimana ya? Oke, apa ikutin terus ya? Oh, kakak boleh nyangkut, cok. Iya, ternyata tuh nggak boleh nyangkut. Oke, berarti emang harus begitu ya? Oke. Oke, berarti emang nggak boleh nyangkut, cok. Objektifnya itu memang harus nerbangin layangan ini. Iya, pansannya kok gua bingung. Iya benar. Oh iya benar. Berarti emang. Iya benar. Berarti memang objektif dari layangan itu adalah membawa gua tuh ke sini, cuy. Anjir, keringet dingin gua, cowok. Oke. Berarti gua kemana lagi nih? At least gua kesini sih. Aduh. Oke. Oke, itu udah menang. Gua ngambil benang dulu. Hop. Nice. Terus gua turun ke bawah sini. Nah. Oke, ini bisa kalau bisa diambil nih. Pasti bisa digunain nih. Nih gua bawa dulu nih. Rame, cok. Iya kan, bener. Berarti ini gimana? Bisa naik gak? Oh, bisa naik. Nice. Oke. Okay. Oh shit, man, ada kepiting. Ih, kepitingnya nyerang, cok. Oke, okay, nice. Tadi lu. Oke, ini kayaknya buat nyebrang deh. Iya, bener. Kayaknya ini buat nyebrang ya. Naik. Oh enggak, kayaknya ini bukan buat nyebrang nih. Coba gua kesini dulu. Oke, kayaknya gua bisa ngambil ini nih. Nah. Oke, ini gua kaitin dulu. Habis itu gua kesini. Aduh. Ya bener-bener gue kesini supaya gue bisa kaitin. Enggak. Aduh, kayaknya gue memang harus ke atas deh. Set nah gitu, cak. Maksud gua ya. Aduh. Tenggelam. Oh, anjir, untung gak mati gua. Oke. Aduh, susah juga ya.
Help, help, tenggelam, tenggelam. Ya, tenggelam, cok. Oke, ulang lagi. Oke, ini gua kesini nih. Nah, make sure dulu. Nah, wait. Aduh, sakit kepala. Oke, berarti gua kemana lagi nih? Oh, gua ini sih. Gua narik ini sih. Yang bener aja dong. Oh, enggak. Gua kira dia bakal meluncur gitu dong. Oke. Gua kesini nih. Oke, itu ada burung, hati-hati. Kita bisa dibawa ya. Nice. Sebentar, ini apa nih? Oke, gua nggak bisa jalan ke sini. Berarti ada kaitannya sama ini nih. Sama benang ini. Nah, benar-benar berarti gue memang harus ke atas nih. Gue kemana? Kiri apa? Hah? Gua kemana? Sebentar. Oh, enggak, cuy. Enggak, berarti ini enggak ada hubungannya nih. Berarti ini gue lepas dulu supaya apa? Supaya gue bisa menghemat. Aduh. Menghemat ini tali ya. Berarti gue memang harus ke bawah nih. Oke, ini ada benang di bawah. At least airnya naik nih. Bentar, ini berarti timing nih. Ini timing ya. Hah, ini apa nih? Tenggelam. Oh, enggak. Oke. Ini gua tarik kah? Oh, enggak. Oh, ini gua buat balik lagi nih. Bentar, ini kemana? Ini dia nih. Nice. Tapi BTW itu apa ya? Kayaknya achievement juga deh. Oke, kayaknya gua harus kesini nih. Oke, nice. Ini kena gak? Oh, ini gak kena. Naik dong. Nah. Terus gua ke sini lagi nih. Set. Wop. Naik. Oke, nice. Mantap. Gua enggak bisa ke sini. Oh, ada benang lagi. Berarti gua ke sini nih.
Kayaknya gue harus ke atas sono sih. Tarlu. Tenggelam co, gue tenggelam co, gue tenggelam co. Help, tidak badai. Oke, nice. Oh ini. Nah. Oke, ini buat kesini nih. Nah, oh iya oke. Anjir, gue baru nyadar, cok. Set. Nah. Set. Nah. Ini gue kaitin dulu. Habis itu gua set. Nah, ini gua kaitin lagi. Bisa ambil itu tuh. Nyampe enggak? Nah, nyampe, cok. Oke, nice. Oh, untung gua ngelihat, Jay. Nah, gue kesana. Nah, mantap betul, cu. Ini aturan gue tarik sih. Oh, enggak. Ini gue kaitin. Supaya gue bisa lontar diri gue ke atas sana. Nah, mantap. Oke, ini ada apa? Oh, enggak. Nah, cakep bet. Oke, di seberang udah ada kepiting. Terus gua kemana? Naik. Begini ya, berenang. What? Gue kemana lagi nih? Oke, ini clue-nya itu. Oh, naik, cok. What the fuck? Oh, cluenya ini ngambil makanan nih. Nyangkut. Iya nih. Tuh. Nah, supaya gue bisa jadi pijakan ini nih, cuy. What? Nice banget, cok. Mana kepikiran, bangsat? Oke, so. Oh, udah cukup lama ya gue. Gue melanjutkan game ini. Oke, kayaknya gue harus ngambil benang ini nih. Talu. Kayaknya ini tuh gue ikat. Oh iya, benar-benar. Ini gue ikat. Ini gue dorong. Nah, terus ini gue ikat. Supaya gue bisa kesini. Ini apa nih? Oh, nggak ada. Nah, supaya gue bisa ngasih makan si kepiting yang di seberang sana. Oh, gitu cuy. Dia cuma ngambil ya. Habis itu gue ke sini nih. Nice. Oh, perjalanan di episode bingkai laut ini lumayan panjang ya. Oke, dia ada anak kecil nih. Berdua sama ember. Ini dia lagi mungut ini deh, mungut kerang tadi deh. Ya
yang bener aja lu. Oke, oke. Oke, nice. Untuk keburu. Hop. Ini gue naik. Gue kaitin dulu. Sepertinya gue itu harus kesini cuy, dengan tujuan untuk naruh pelampung ini nih. Ya gak sih? Terus gue kesini nih. Oh iya, bener. Bentar. Ini gue belum nyoba kesini sih. Oh, gak bisa lompat cuy. Jadi, oh, diganjel. Siap lu. Nah, oke, okay, nice. Oh, anjing, dia ke atas cuy. Oke, okay, siap. Berarti ini gua kesanain. Nah, buat gua naik ke sini. Nah. Oke. Bentar. Oh ya, bener. Gimana? Kayaknya gua masih butuh pelampung itu deh. Ya enggak sih? Iya, gue masih butuh pelampung itu. Berarti ini gue ikat nih. Oh iya, oke. Berarti gue, nah, terus gue taruh sini. Nah, biar gue bisa bawa pelampung ini ke seberang, cuy. Oke, terus gue kesini nih. Wop, nice banget lo. Oke, okay, gue udah gak butuh pelampung lagi ya. Terima kasih pelampung, cuman selamat datang ya di kepiting ini. Ini caranya gimana nih? Bentar, gue masih perlu pelampung gak sih? Kayaknya masih perlu deh. Apa enggak ya? Tapi gue bisa lompat sih di sini. Oke, ini ngejar gue gak nih? Ini kayaknya ngejar gue deh. Wop. Oke, berarti teka-teki ini adalah kita harus ngejebak si apa, si crab ini nih. Sini lo. Aduh, anjing. Ah. Ini bisa gua kaitin dulu gak? Oke, wait a minute. Aduh, tuh gue didorong, cok. Oke, bentar.
Ini apa nih? Oh, gini, Cak. Oh iya, Cak. Ini buat dia turun nih. Iya, buat dia nyebrang nih. Oke. Okay. Nice. Aduh. Terus gua ngapain? Oh, ini, Cok. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Ini gua kemanain? Ini gua dorong kah? Oh, nggak bisa ya, yang jelas berat. Oke. Okay. Oh, emang begini jalan ceritanya, cuy. Nah. Oke, oke, cukup panjang juga ya. Oh. Aduh, kena lagi. Anjing, gue digebuk. Nyampe gak? Oh, nyampe, Cok. Nice banget lo. Oke. Ini kapan brosnya? Oke, oke, ini logikanya. Logikanya begini nih. Logikanya gimana? Logikanya gimana ya? Begini ya logikanya ya? Gak gini logikanya, Cok. Berarti begini nih. Ini sebentar, ini gue bisa langsung masuk gak? Gak bisa langsung masuk ya? Oke, okay guys, gue disini bingung ya, mungkin sampai sini aja perjalanan dari Unravel chapter 2, yang dimana tuh ini chapter laut, dan gue sini bingung, dan mungkin gue akan melanjutkannya di next episode. Dan so, thank you so much for watching. Kalau misalkan lo suka, lo bisa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di next episode. Bye bye.